tanggal 2020. Kau datang tanpa diduga. Kau hadir tanpa disangka. Virus corona, si pembawa bahaya. Hadirnya kau telah membuka mata dunia. Tanggung jawab, ihsan, kesungguhan, dan pengorbanan rakyat Malaysia dalam mengawal virus ini. 63 tahun kita merdeka. Kemerdekaan ini telah membina sebuah perpaduan yang utuh. Dapat kita lihat semua bangsa bersatu, bekerja sama menangani isu ini. Tidak kira pemimpin, petugas barisan hadapan, maupun rakyat biasa, kita bersatu untuk memerdekakan Malaysia dari virus ini. Norma baharu, cara hidup baharu. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-63. Malaysia prihatin, kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kami akan buat eksperimen. Lebih kurang wawancara lah. So kita akan jumpa dengan sesetengah masyarakat dekat Malaysia ni untuk kita bertanyakan beberapa soalan. So Nana, kita dah bersedia ke nak tanya soalan ni? So mesti ada dah sedia sebab kita dah sampai sini dah. So first, orang first kita akan tanya akak coconut shake yang nanti kita akan jumpa lah dengan akak tu. Okay, so kita go through. Stay tuned, okay? Okay, jom. Okay, assalamualaikum akak. So hari ni kami nak tanya satu soalan. Apakah erti kemerdekaan kepada akak? Erti kemerdekaan, kita bebas dari penjajahan. Kita semua ialah maksudnya kita punya kebebasan dan negara kita tidak dijajah oleh penjajah lah. So kita merdeka lah daripada segala ancaman. Pada diri saya, erti kemerdekaan ni ialah apabila sebuah negara yang telah pun bebas daripada sebuah penjajahan daripada mana-mana negara lain. Seperti contoh seperti kita dapat lihat pada negara Malaysia yang telah pun bebas daripada penjajahan daripada negara British dan dapat berdaulat atas tempoh pemerintahan di sendiri. Siapakah Perdana Menteri yang ketiga? Perdana Menteri ketiga ni Tun Hussein On. Tun Hussein On. Tahu tak kalau saya nak minta awak untuk nyanyikan satu lagu yang berkonsepkan kemerdekaan atau patriotik? Boleh je kalau nak saya nyanyi. Tapi saya akan nyanyi lagu negaraku yang national punya. Okey, tak ada masalah. Alright. Negaraku, tanah tumpahnya daraku. Tangkah 31, bulan 8, 37. Merdeka, merdeka. Berapakah jalur pada jalur gemilang? 14. Alright. So saya nak tanya you, berapakah warna yang ada pada jalur gemilang? 4. Okay, apa warnanya? Kuning, biru, merah, putih. Si warna-warna dekat jalur gemilang? Nak start dari mana dulu? Apa-apa je. Okay, first sekali kalau ikut pada warna merah, memandangkan keberanian. And then warna kuning, menandakan kedaulatan raja-raja. Putih, warna kesian. Dan putih, warna biru, warna perpaduan. Baiklah, sekian sahaja daripada kami. Saya Nur Hidayah Binti Zulkifli dengan nombor matrik 197925. Dan saya Amirah Dizuliana Binti Dizulkarnain, nombor matrik 198126.
kami mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya pada warga UPM dan warga KOSAS. Itu sahaja pada kami. Bye-bye! Sejarah negara kini berulang lagi, membara semangat dalam hati. Jiwa kita merdeka, tiada lain kau dan aku sama saja. Kita kan semua sama rata, jiwa bebas merdeka. Oh, 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 kita anak merdeka. Negara kini berulang lagi, membara semangat dalam hati. Jiwa kita merdeka, tiada langkau dan aku sama saja. Kita kan semua sama rata, jiwa bebas merdeka. Oh, 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 kita anak merdeka. A small gesture can give a big impact. Hashtag Malaysia Prihatin. Hashtag Kosas Prihatin. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63. Senang dan timur barat ku jejaki, bawa nama negara yang ku menyayangi. Hingga ku pecah kebebasan negara, bangkitlah kita dalam suara merdeka. Thank you.
selamat datang semua. Ini masa kita tunduk berhemah. Assalamualaikum. Hai, saya Asmia Tera Alia dari Kolej Sultan Aluddin Sulaiman Macam. Dan hari ini kita akan meninjau pendapat rakyat Malaysia tentang Malaysia Prihatin. Assalamualaikum, nama saya Rizal, berumur 28 tahun dan mengajar di SMK Alu Kungsu. Nama Muhammad Azwani bin Abdul Amir, umur 27 tahun, tempat tinggal dekat Manak Baru. Hai, saya Cikgu Suri, alumni Bachelor Sains Horticulture UPM. Hai, Assalamualaikum, saya Puan Manisa bin Abdul Manak, berumur 51 tahun. Okay, saya Sudah Kumar, dari Nibon Tempat, umur 21. Kami pelajar SMK Alokonsu. Hai, nama saya Denise, berumur 18 tahun dan saya seorang pelajar dekat universiti. Malaysia Prihatin adalah contoh dia macam melambangkan keprihatinan kerajaan Malaysia terhadap masyarakat yang pelbagai kaum. Layak bersatu padu. Malaysia Prihatin, maksudnya Malaysia ambil berat tentang semua perkara. Bagi saya, Malaysia Prihatin bermaksud kita menjaga sesama sendiri antara rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama dan juga latar belakang. Okay, pada saya, maksud Malaysia Prihatin ini adalah kerjasama di antara rakyat Malaysia dan juga pemimpin Malaysia untuk memerangi COVID-19. Malaysia Prihatin bagi saya melambangkan kesatuan orang Malaysia lagi-lagi masa COVID-19 ini. Walaupun situasinya amat merisaukan dan semua orang berisiko, rakyat Malaysia masih saling menolong untuk memastikan kesejahteraan negara ini tak kira bangsa atau kaum. Assalamualaikum. Saya rasa tak lambat lagi untuk saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-63. Tahun ini kita mengangkat tema Malaysia Prihatin. Ramai yang biasa sebut tentang tema, tetapi sejauh manakah kita faham? Malaysia itu bermaksud kita rakyat Malaysia yang bersatu padu bergandingan memerangi COVID-19, termasuklah penjawat awam, penjawat swasta, sukarelawan atau individu itu sendiri. Prihatin pula mewakili keprihatinan kerajaan demi memastikan kesejahteraan dan kebajikan rakyat sentiasa terjamin. Sekarang, bagaimana kita sebagai rakyat menunjukkan keprihatinan kita dari segi perpaduan, perkauman dan sebagainya? Kita terdiri daripada pelbagai kaum, etnik dan bangsa. Sebagai contoh, daripada makanan pun kita boleh bersatu padu. Seterusnya, persoalan bagaimana kita nak menyemarakkan Hari Kebangsaan ini biarpun kita dalam sambutan yang berbeza. Tahun ini, kita sambut dalam keadaan norma baharu. Kita telah melakar sejarah baharu di mana tiada perarakan atau tiada acara perbarisan beramai-ramai memandangkan PKPP yang masih belum berakhir. Namun, tarikh keramat ini, 31 Ogos, masih tersemat di hati rakyat. Walau bagaimanapun, berbagai cara untuk menunjukkan semangat patriotik seperti sambutan di sekolah sekaligus akan memupuk generasi baharu terhadap cinta akan negara. Beliau turut memainkan peranan penting demi kelangsungan negara, bukan sahaja golongan atasan
maka beliau ada membuat satu lagu berkenaan Merdeka, iaitu lagu Warna Merdeka, nyanyian dari penyanyi dari pelbagai kaum. Hal ini akan mengangkatkan lagi semangat kemerdekaan dalam bentuk nyanyian terhadap generasi muda. Ini ke Malaysia kita? Dah tak ada lagi berjabat tangan? Mana pergi budaya kau sesama bangsa? Berjabat tangan dah macam perkara asing? Kau dah lupa ke budaya kau? Ini ke Malaysia kita? Dah tak ada lagi pergaulan rapat ketika bertemu? Mana pergi ramah kau sesama bangsa? Pergaulan rapat dah beransur pudar dari pandangan. Kau dah lupa ke ramah mesra kau? Ya, inilah Malaysia. Kerana kau virus, tangan di dada, ungkapan selamat terkata gantinya salam yang kau sanjung. Malaysia tak lupa, tetapi Malaysia perhatian terhadap budaya yang diamalkan oleh setiap bangsa. Ya, inilah Malaysia. Kerana kau virus, pelitup muka, penjarakan sosial dipatuhi untuk mengelak dari kau virus pembunuh. Malaysia tak lupa, Malaysia prihatin terhadap ramah mesra mereka, tak kira Cina, Melayu mahupun India, semua kami bantu. Ya, inilah Malaysia. Malaysia yang prihatin demi kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Kedamaian milik kita bersama, amanah bangsa junjung selamanya. Abadikanlah jiwa dan ragamu, teguh sinar cahaya, satukan jiwa.